Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر وبتمن بالخير الحمد لله الشكر pada Allah Ta'ala karena pada malam ini kita diberi peluang untuk kita sama-sama bertemu dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Pada malam ini kita cuba untuk mentadabbur satu surah daripada dalam Quran. Surah yang pendek sekali, iaitu suratul Kauthar, yang kita sebut inna a'tainakal kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Surah ni walaupun pendek tapi dia punya huraian dia ataupun pengertian yang boleh kita ambil itu terlalu banyak. Biasanya kalau kita baca surah ni, kalau tu imam baca makmum suka, sebab yang pertama makmum suka tu sebab pendek. Dia pandok pada surah lain. Cuma 3 ayat sahaja. Walaupun dia 3 ayat, tapi dia punya cara yang Tuhan nak sebut dalam ni amat-amatlah besar. Itu berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin Mekah ni dia doa lah supaya Nabi ni tak ada anak jantan. Tak ada anak jantan. Kerana bercip doa kepada Nabi SAW dan dia takut Nabi ni berketurunan. Berketurunan sebab susah dia nak berhadapan dengan anak-anak dia kalau dia ramah. Buat nyanyi ke Nabi, esok anak dia balah. Jadi dia doa supaya Nabi ni, supaya Nabi tak ada anak jatuh. Kalau boleh Muhammad ni biar tak ada keturunan langsung. Tak ada keturunan langsung. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turun surah ni di antara perkara besar, iaitu nak tunjuk bencinya musyrikin Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat beci main-main, tapi beci sungguh. Siapa doa supaya tak boleh anak. Allah Subhanahu Wa Taala beri anak ke Nabi, tapi anak lelaki Nabi ni mati kecil. Kalau hidupnya anak perempuan, kalau hidupnya anak perempuan,
Fatimah, Zainab, tu ya, anak Nabi. Ruqayyah apa mati, orang kata mati kecil lah. Jadi musyrikin Mekah ni kata ke Nabi, di antara benda dia kata itu batara Muhammad. Muhammad ni putuh, putuh bakar, maksud tak ada budak kecil mati, anak lelaki mati kecil ni, bakar-bakar ni, dia benih ni mari pada lelaki. Maksud tak ada gapo Muhammad ni bagi dia. Tu yang Allah Ta'ala buat turun surah ni ke Nabi. Dan biasanya surah-surah di akhir juzuk ni memang adalah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pentinglah untuk kita tadabbur. Untuk kita tadabbur, untuk kita tadabbur ni mana untuk kita perhati. Gapo dia yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Kausar ni Allah Ta'ala buat turun di Mekah. Surah yang Allah Ta'ala nak cerita nikmat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan nak cerita nikmat besar. Gapo dia nikmat tu? Kalau kita buat kajianlah surah ni. Surah ni ada kaitan dengan surah sebelum ni. Sebelum ni ada surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Lam tarakai apa ni ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dalam surah Al-Ma'un tu dia sebut pak benda hak buruk. Sikap hak buruk, bakhil, lalas semaya, menunjuk-nunjuk ketika semaya dan tak siap bantu orang lain. Dalam surah ni Allah Taala jawab pak perkara tu, iaitu bakhil. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'un, dalam surah Al-Kawthar ni disebut tentang nikmat. Kerana sifat bakhil ni berlawanan dengan orang yang mensyukuri nikmat. Orang yang tidak bakhil, orang yang mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Tama kaitan dia. Hubung kait yang kedua, dalam surah Al-Ma'un disebut bagaimana menjaga solat. Dalam surah Al-Kawthar disebut arahan untuk solat. Fasallili Rabbika. Dan yang ketiganya dalam surah Al-Ma'un disebut bagaimana tunjuk, menunjuk-nunjuk dalam solat, itu alladzina hum yura'un. Dalam surah ni Al-Kawthar disebut fasalli li rabbika, semaya khana Allah. Dan yang keempat dalam surah Al-Ma'un menyebut bagaimana orang kafir tak mahu bantu, tapi Allah Subhanahu wa taala royak dalam surah Al-Kawthar itu sifat-sifat bakhil itu nak bantu lagu mana dengan sembelihan dan bagi kepada orang miskin. Fasalli li rabbika wanhar. Dan ayat akhirnya Allah Taala jawab kepada musyrikin Mekah bahawa inna syani'aka huwal abtar, hak putuh bakarnya itu dia. Itu siapa dia? Musyrikin Mekah, bukan Nabi SAW. Baik. Surah ni bagi apa sebut tadi subuh pendeklah Quran. Pendek sangat. Tetapi ayat dia Allah Ta'ala sebut yang pertama, inna a'tainakal kawthar. Sesungguhnya kami beri nikmat padamu wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Baik. Apa benda al-kawthar ini? Gonamo al-kawthar ini. Berbagai tafsir ulama berkenaan dengan al-kawthar. Yang pertama sekali, kebaikan yang terlalu banyak. Siapa tahu nak kira kebaikan gapo tu kita keroyak lepas pada tu. Ia keduanya, Al-Kawthar juga merujuk kepada salah satu daripada telaga Nabi SAW di hari akhirat. Yang mana aliran telaga ni mari daripada syurga. Sesak di hari kiamat, manusia tu hekupu belakang dengan tidak ada seberat seorang pakat benih pun di tubuh. Dengan matahari sejekal di atas kepala. Pada masa tu masing-masing menunggu giliran hisab masing-masing daripada Allah Ta'ala. Dahaga tu yang punya tahu. Nabi kata sifat telaga Nabi ni nyebok dia banyak. Nyebok untuk sebok air tu banyak. Boleh diminum oleh umat Nabi SAW. Ya Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Kalau minum sekali, hilang dahaga sampai bila-bila.
Mudah-mudahan kita doa pada Allah, Allah Ta'ala pilih kita di kalangan orang yang boleh minum. Tapi dalam hadis duk mari cerita, ada orang kena hambak daripada telaga. Nak mari minum tapi kena hambak. Siapa hambak? Malaikat hambak. Lalu Allah Ta'ala, Nabi SAW tanya, bapa hambak ni, umat dia ni? Malaikat jawab, tahu di mana umat ni? Umat ni tahu di mana? Kenal di mana? Kata Nabi SAW, kerana ada cahaya wuduk di muka dia. Maknanya, yang kena hambak daripada telaga Nabi ni, itu orang yang semaya baik. Tuk bah. Bukan tuk jahil. Sebabnya Nabi kenal kerana ada tanda wuduk di muka dia. Ini je lah. Sebab apa kena hambak juga? Malaikat kata, sebab Muhammad, oleh aku hambak ni kerana badalu ba'daka. Apa makna tu? Dia ubah agama ini selepas daripada mu tak ada. Maknanya hak kena hambak daripada telaga Kausar ini, iaitu orang hak buat perkara yang tak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perkara yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu ini tidak termasuk kita kata kita kena beza. Haram tentu haram dah. Zina haram, minum arak haram, curi haram. Tu haram. Tak ada siapa kata bagai tu bagai molek. Semua boleh dikatakan orang kata bagai tu bagai haram belaka. Kenapa gini? Tetapi bagai yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagai yang berbentuk ibadah, jadi katakan menentu sebagai pahala. Maknanya dia kata barang ini barang pahala. Barang ini barang boleh pahala. Sedangkan tidak dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan ini adalah golongan yang mengubah agama lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lepas Nabi wafat, dia orang-orang lagu ini dia panggil orang ubah agama, dan orang beginilah yang dihalau oleh Nabi, oleh malaikat semasa nak minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham kan? Sebab apa? Sebab bila kita nak claim satu ibadah, satu perkara, kita nak kata bahawa benda tu boleh pahala ke boleh dosa, kita kena buat mari dalil. Kita tak boleh nak kata bahawa benda tu dosa, benda ni boleh pahala tanpa dalil. Dalil pula dalil yang tepat, bukan dalil yang main-main. Dia bukan salah menggunakan dalil. Kerana ada orang yang buat mari dalil tapi salah menggunakan dalil. Apa makna salah guna dalil? Dalil tu ada tapi dia putar balik koksir sehingga mengikut kehendak dia. Dalil Allah Ta'ala buat mari ni sebagai bukti, apabila kita ikut kehendak Allah Ta'ala dan peraturan Allah, orang tanya mana bukti? Ni bukti dia. Mari di mana? Mari Quran. Mari di mana? Hadis Nabi. Ada bukti. Bukannya kita ambil dalil tu kita heret mengikut hawa nafsu kita. Beza dua. Kalau kita ambil dalil, kita heret ikut hawa nafsu kita, tu orang panggil salah dalam menggunakan dalil. Dan salah menggunakan dalil ni satu dosa yang besar. Kerana dia memutablik ke agama. Kerana dia jual agama nak keuntungan dunia yang sedikit. Itu telaga Kausar. Tadi kita faham dah, ada orang yang tak boleh minum telaga Kausar. Itu orang yang dia ni mengubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa sebut tadi Al-Kausar makna dua? Yang pertama, nikmat yang terlalu banyak. Yang kedua, telaga Nabi. Telaga Nabi tu jelas dah, sama orang dah. Kita nak ambil hak pertama tadi. Nikmat yang banyak kepada Nabi. Gapo dia nikmat hak banyak tu hewi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gapo dia nikmat terlalu banyak yang Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ah, kita tengok. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala kata bahawa Muhammad, aku tak tinggal.
Ini nikmat Tuhan bagi. Dalam surah Ad-Duha ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu wahai Muhammad. Ini nikmat besar yang menyebabkan Nabi duduk di Mekah kena tekan, kena ambak kat orang, kena macam-macam kena. Allah Ta'ala kata Muhammad, aku tak tinggalmu. Begitu juga dengan orang bawa ajaran Nabi. Orang bawa ajaran Nabi ni Allah Ta'ala tak tinggal dia. Allah Ta'ala tak tinggal. Sesak tak apa, susah tak apa, hak penting sekali tu saya tak tinggal. Sebab apabila manusia tu ditinggalkan oleh Allah dan disuruh manusia menguruskan dia, bila Tuhan tinggal dia, dia nak gapo dalam muka dunia. Kita tidak akan puas hati kalau manusia urus kita. Tak puas hati. Tapi apabila Allah yang menguruskan kita, kita rasa puas hati. Bila Allah Ta'ala tak tinggal kita, bermakna setiap perkara kita buat di bawah rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Tu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ia keduanya Al-Kautsar kepada Nabi. Allah nak ayat ke Nabi bahawa hujung lebih baik daripada asal dia. Disebutlah surah Ad-Duha juga, walal akhiratu khairul laka min al-ula. Dan sesungguhnya hari kemudian lebih baik bagimu daripada hari permulaan. Ulama mari tafsir apa dia permulaan dengan kedia ni? Iaitu masa Nabi duduk di Mekah, Nabi memang seksa semua. Lama mana duduk Mekah 13 tahun. Duduk Madinah 10 tahun. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah ni. Daripada mula-mula dakwah Nabi sallallahu, lepas daripada Allah Taala royak ke Nabi suruh royak Islam ni pada orang, mula daripada tu orang lawan Nabi. Lawan. Orang kata ke Nabi macam-macam dan Nabi dapat macam-macam perkara. Ya kita baca lah hadis, lagi baca lah riwayat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tak duri depan rumah Nabi, tak najis atas belakang Nabi. Orang gelar ke Nabi dengan macam-macam gelaran. Semua ni, semua perkara ni adalah ujian yang Allah Ta'ala beri ke Nabi. Tetapi Allah Ta'ala kata tu peringkat mula-mula, akhirnya lebih baik. Akhirnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi kita ni duduk di Madinah, orang Madinah sambut, orang Madinah sambut Nabi, suka Nabi. Orang Madinah pun suka. Dia disebut sebagai orang Ansar. Orang Ansar. Dan Nabi royak nak, kalau dipilih, aku nak pilih jadi orang Ansar. Karena orang Ansar ni ada kelebihan dia. Bila Nabi mai buka kota Mekah, orang Ansar bimbang. Sedih ada, bimbang ada. Takut Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk balik ke Mekah semula. Rupanya tidak. Sebab apa tidak? Sebab hijrah di Madinah ini adalah arahan daripada Allah Ta'ala, bukannya pandang-pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda jelas. Hijrah ni bukan makna pindah, tapi hijrah makna tinggal. Tinggal. Sahabat hadap Mekah tu tinggal habis segala apa yang dia ada. Tinggal semua kerana kerana Mekah, kerana Madinah, kerana perintah Allah Subhanahu wa Taala supaya berhijrah ke Madinah. Adakah aku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala? Lepas daripada tu, Nabi duduk di Madinah lebih baik daripada duduk Mekah. Sebab Nabi duduk Mekah, Nabi tak ada kuasa. Tak ada kuasa sampai tahap nak pergi sembahyang sejak hari pun orang sekak. Sebab awal lain yang ada kuasa bagi masjid, Masjid Haram masa tu, siapa tahu lagu tu. Tapi bila Nabi berkuasa di Madinah, Nabi boleh hubuh macam-macam, Nabi boleh buat banyak perkara. Banyak perkara Nabi boleh buat.
di antara benda dibuat Nabi SAW iaitu piagam Madinah. Gapo dia piagam Madinah ni? Unde-unde perjanjian besar di antara semua penduduk-penduduk yang ada di Madinah dengan kerajaan Madinah yang dipimpin oleh Nabi SAW. Di situlah Nabi tunjuk lagu mana Nabi yang memimpin masyarakat mengikut wahyu daripada Allah Ta'ala. Ayat-ayat akidah di Madinah kurang dah. Dia mari ayat-ayat adab. Adab kita dengan jiran, adab nak kecek dengan orang, adab nak kecek dengan Nabi. Dia mari ayat lagu tu. Apabila duduk di Madinah, duduk di Mekah, ayat-ayat berbentuk akidah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cakap banyak bab akidah apabila dia duduk di Mekah. Karena itulah asas kepada pembinaan umat ini. Umat ni dia kena bina di atas akidah. Akidah apa? Akidah yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mari akidah jenis mengarut. Dia tak mari akidah jenis mepi. Akidah jadi tidak mari. Dia mari akidah yang betul-betul duduk di atas nas yang tepat. Dia tidak berpaling daripada akidah musyriki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atur strategi perang. Bila ada kerajaan maka boleh perang. Perang ni bukan sebab kita tak puas hati dengan orang. Perang dengan sebab orang cari masalah kita. Sama ada orang hina agama dan sebagainya, maka bila ada khalifah dan alul amri, maka amri yang memerintahkan supaya serang. Dalam banyak-banyak peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya bukan berpunca, bukan mari mula-mula tu Islam cari pasar, tidak. Semua tu mari daripada musyrikin yang cari pasar. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi bahawa Al-Kauthar itu Allah Ta'ala beritahu bahawa dia akan beri ke Nabi nikmat yang puas sepuah-puahnya siapa hati Nabi ni jadi puas sungguh. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah Ta'ala sebut dan kelak Tuhanmu pasti memberi kurnia kepadamu supaya mu jadi puas. Baik. Nabi dalam keadaan sedih. Allah Ta'ala wa mari surah Al-Kauthar. Bismillah. Orang hina Nabi macam-macam. Allah Ta'ala wa mari surah Al-Kauthar. Orang kata ke Nabi ni putuh baka. Dia wa mari Al-Kauthar. Surah kita sebut ni. Dan di antara benda Al-Kauthar-nya, aku akan bui kepadamu Muhammad siapa mu puah. Gapo dia Allah Ta'ala wui ke Nabi siapa Nabi puas. Kalau kita perhati dunia pada hari ini, tak ada orang tak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali orang azan orang sebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Berdiri jalan sama di petani. Berdiri di petani samalah katah lagi. Neh. Habis negara boleh kata bersahut teh. Habis la ilaha illallah ni sama Allah akbar pula. Muka kalau kita tengok jadual waktu ataupun semaya tu tikah seminit dua minit ya. Tikah minit dua minit. Kelantan batu mai kok ni mai malah katah lagi semua tu orang sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Silih berganti. Itu kurniaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi jadi puas. Nabi bila orang sebut nama Muhammad, kita sebut sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli wa sallim alaihi. Kerana apa? Kita selawat ke Nabi. Karena itu adalah salah satu daripada tanda kita sayang dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Muhammad, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu adalah benda yang kita kena sebut sama. Malah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa nak naik atas mimbar daripada nak khutbah ni, Nabi nak naik atas mimbar.
Jibril mari jumpa Nabi. Celakalah umatmu Muhammad. Hak sebut namamu tapi tak selawat kamu. Nabi kata amin. Nabi mengaminkan gapo hak Jibril raya. Jibril kata celaka umatmu Muhammad. Hak mana sebut namamu tak selawat kamu. Amin Nabi kata. Nabi kata jolo sungguh memperkenalkan gapo hak Jibril raya. Jibril raya lagi celakalah umatmu Muhammad. Hak ada mak bapak tapi tak cau sama bapak dia. Nabi kata amin. Dan nombor tiga, celakalah umatmu Muhammad. Hak mari Ramadan. Gi Ramadan gitu perangai tak berubah. Mana mari boleh puasa? Boleh puasa gi dah dia tu perangai tak berubah. Jibril kata celaka. Nabi kata amin. Kita takut kita ni naudzubillah masuk dalam golongan ya. Ia disumpah celaka oleh malaikat dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik aku sekalian, sebab tu zaman lo ni oleh kerana Nabi ni dia molek, dia comel Nabi ni. Bila Nabi ni molek, bila Nabi ni comel, orang pakat nak mengaku belaka hak Nabi zaman lo ni. Baik kita kena jaga-jaga zaman lo ni. Neh. Orang pakat mengaku belakang hak Nabi. Orang pakat nak royak belakang ajaran Islam, ajaran agama, apa semua. Moga laku bagi agama ni bagi orang ni. Bagi orang ni. Tapi ingat. Kalau kita kecek bagi agama, kita nak sandar ke siapa-siapa pun. Contoh sama lelon ni, orang buat suruh. Ada ni. Buat suruh, buat makan, boleh ke tak? Buat. Nabi tak pernah halal orang buat makan. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita buat surah sekali dengan cerita mengarut. Kita sandar kepada Nabi Nuh. Nah, lepas Nabi Nuh habis banjir gapo semua tu. Kutik kacau buat bubuh surah. Mengenai Nabi Nuh dia kata selamat daripada kapal kering air banjir tu bulan Muharram. Dia mari dalil mana tak tahu. Tak tahu dalil mana. Maka di sini kita buat surah tu tak apa buat surah. Tapi kita nak berkait dengan Nabi Nuh tu nyangih. Sebab Nabi. Boleh faham kan ni? Ha. Gitu ya cara dia. Di kubur. Haram kalau di kubur ni? Tak haram. Nabi suruh di kubur. Nabi suruh di kubur. Nabi kata apa? Ini nahaitukum an ziyaratul kubur. Sesungguhnya dulu aku pernah lari yang pergi kubur. Sebab masa tu pergi kubur buat benda syirik. Nama jahiliah. Al-an Nabi kata Allah ni dah mupahai molek dah ni. Ziarah Nabi kata. Pak Nabi berhenti setakat tu. Ziarah gitu ya? Tak. Tuzakiru bil maut. Nabi kata. Karena ziarah kubur tu boleh ingat ke mati. Ziarah kubur ingat kau mati. Bukan bayar tiket kapal habis puluh-puluh ribu di Yaman, gini mana tu ziarah kubur untuk ambil berkat. Hak ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham ni? Karena ada hadis larangnya ziarah kubur. Bermusafir kerana ziarah kubur tu ada hadis larangnya. Apa tok guru dia tak baca hadis ah? Eh? Ha? Tak balik kita hadis. Aku tak mengaji hadis kot eh. Aku tak mengaji hadis. Kau tak jumpa hadis ni. Kalau ambo sebut gini, kita sebut gini dia kata kita lari orang ziarah kubur. Kita tak lari ziarah kubur. Tetapi menentukan kubur tu berkat, kubur ni berkat, kubur tu berkat tu adalah penentuan daripada Allah Taala. Sepakat kita tak kira ada salah kau kalah kau mana orang pun bawa kubur atas muka dunia ni. Di antara kubur Nabi-Nabi, kok tepat sekali itu kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tak? Kubur Nabi lain. Kok kata kubur Nabi Hud diziarah, pakat diziarah di Yaman, itu kubur Nabi Hud. Kalau kita pergi di Oman, ada juga kubur Nabi Hud. Di Oman ada juga kubur Nabi Hud. Sebab Nabi kata Nabi Hud ni di tengah pada pasir, ada pasir banyak.
Bukan tempat demo saja. Nampak ke ni? Maka hadis lagi kita ziarah kubur. Apabila kita bermusafir untuk ziarah kubur, ni ada hadis lagi. Dah kita pergi Madinah, ziarah kubur Nabi, kita musafir juga. Kita tidak niat lagi ziarah kubur Nabi, kita niat lagi Mekah. Cuma Nabi kata seabda-abda musafir tiga negeri, tak gitu kan? Masjid aku, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, Palestin. Palestin tu ziarah paling afdal sekali. Kita pun ziarah lah kubur Nabi, kita ziarah Masjid Nabawi, mayat situ. Betul ada kubur Nabi, kita ziarah kubur Nabi. Niat kita tidak kita nak ziarah sang, tidak kita ziarah kubur Nabi. Niat kita nu perlu musafir di atas tiga tempat ni. Jadi mau pakai dugi cari kubur Nabi, cari kubur wali tu. Makin mana? Cuba ya makin mana? Jawab hal tu dulu. Belum pergi kat lain. Yang pertama nak tanya, kubur tu jolok kubur Nabi hu. Kalau jolok awak mari sana. Nabi Muhammad je lah kubur situ dah. Nabi lain. Baik Ibrahim ke, baik Nuh ke, baik siapa, siapa pun. Mari. Awak mari. Bahtera Nabi Nuh, Turki kata hak dia. Ada bukit satu supaya perahu Nabi Nuh tu lah. Dia panggil Bahtera, besar tu dia panggil Bahtera. Perahu besar. Jordan kata hak dia. Ada tempat dia. Irak meroyak hak dia. Apabila timbul dakwah, hak ni, hak ni, hak ni, kena awak mari sana. Oh tu penting sana tu awak mari. Ambil di mana? Benda lagu ni. Kalau tak tepat, sana tu tak ada. Apa ajak orang pergi ziarah buat apa? Apa tak serupa kubur di Tani kau di Malaysia kau nak mana kubur di tempat tu? Kau tidak sahih lagi betul ke tak? Oh dia kata tak boleh. Bumi seribu wali. Kata seribu wali. Wali-wali yang kita latih. Bukan wali yang Tuhan royak lah Quran. Pada ni duk mari beramal pulak beramal. Bacalah. Ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha. Tarim makna tempat dia tu lah. Baca 2, 3, 4 kali. Ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha. Apa? Tarim ni bumi seribu wali. Apa tu kata Madinah? Madinah tu memang Nabi sebut terakhir-terakhir lah hadis. Islam tu mula situ Nabi kata. Dia akan berakhir di situ sebagaimana ular. Jadi dia pergi kat mana-mana dia belekar. Dia akan balik tidur tempat dia belekar juga. Jelah hadis sahih apa tak baca hadis kau benda ni. Tulah jawab kata guru. Oh, panah malam ni puasa. Tulah jawab hal ni. Itu yang mutakwillah tu sebelah ke dia tu. Tulah jawab bak ni tulah jawab. Bapa tu kata ya Madinah wa ahlaha. Mana besar kubur hak demo kata duduk tempat demo tu nak bani kubur bakit. Hak duduk tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi royak pula kelebihan orang ditanam di bakit. Sebab ulama-ulama yang mutaakhir kau mutaqaddim kau pakai doa nak suruh tanah di kubur bakit. Mana besar? Bapa yang gitu mu ya tarimu ahla ya tarimu nak gapo sebenarnya. Tak ada nak gapo nak serupa negeri Karbala. Tu ya. Nak serupa tu. Ya Karbala wa Husayna ya Husain. Dah gitu. Tak lama dia lah gitu. Situ hana duduk ya. Bah kalau kita tak ayat lagu ni. Nak biar duduk lah kat dia tak betul. Dia mau nak ayat. Eh awak takut. Dia nak ayat takut. Pakai takut belakang. Sesak orang. Okay? Tapi orang yang tahu kena ayat. Biar orang nak marah. Tak apa. Tuhan ada. Tu ada. Allah Taala royaknya wala yansurannallahu man yansuruh. Mana-mana hak tolong agama Allah dia akan ditolong oleh Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Taala tu gagah. Aziz ya hebat tak ada tolak banding. Capo dengan hadis Nabi pesan kepada ya gulam, ini uallimuka kalimat. Pesan pada Ibnu Abbas tu. Ya. Nabi pesan gapo? Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Tuhan mu, Tuhan akan jaga mu. Ihfazillah tajidhu tujah. Kalau mu jaga Tuhan, Tuhan duduk sama dengan mu sama. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Nak minta ke Tuhan. Nak doa ke Tuhan. Nabi pesan ke dia, okay, kerekah. Nabi kata kalau semua manusia ni berkumpul, nak punya manfaat kepada mu. Kalau Tuhan tak izin, tak jadi manfaat. Kalau manusia pakat berkumpul belakang, nak beri mudarat kepada mu. Kalau Tuhan tak izin, Allah Ta'ala tak lagi mudarat. Kerana mudarat, manfaat tu milik Tuhan, nak beri siapa-siapa. Kita pergi hak ni molek adik kakak, kita pakai royak kat orang.
bahwa perbuatan demo itu perbuatan bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Canggah. Allahu akbar. Ambo bimbe kok pasal kubur kok ni banyak eh kubur kok ni. Bismillah. Moga bumi tani kita ni. Tu ayuh lama. Babo-babo tok guru ramah kat mati. Kubur banyak lah weh. Tok guru pula tok guru besar-besar. Pondok besar-besar. Tanah situ tanah sini mula-mula ya ajak pergi situ dulu. Paklik ni ni berkat ni. Kata pakai sini sudah. Ya ke pergi situ. Dia benda hok bagi kubur ni, benda hok bagi kubur ni kalau bezo. Ahli sunnah wal jamaah ya ajak orang mari sejik. Mengaji sejik. Talaki di masjid, ajak orang ngaji. Tapi jenis orang ajak bagi kubur ni bukan dia. Sungguh hamba kau ya. Bukan dia. Eh, tak apalah zaman Nabi, zaman sahabat. Zaman sahabat kalau kita buka riwayat berapa kali sahabat pergi kubur. Pagi ramai-ramai pula tu pakak doa, kau pakak berapa ada ke tak? Apa mari riwayat? Yang ini buat saja, kecek apa mari riwayat? Kerana balik pada asah tadi. Tuzakira bil maut. Kerana ziarah kubur, ingat mati. Sabik Nabi pergi ziarah tengah malam. Nabi pergi ziarah tengah malam. Aisyah gagal tempat tidur Nabi. Panah hari. Maknanya tempat tidur tu panah. Dia kata, Rasulullah gimana? Dia kata. Dia kata Rasulullah balik rumah isteri lain. Nah, Aisyah ni. Dia pergi cari Nabi. Tu baik betul. Dia kata rumah Nabi dengan kubur bakit ni dekat. Nampak cokoh. Nabi duduk cacah di bakit. Mari Aisyah. Rasulullah tengok. Rasulullah kata, mumu takut. Tuhan tak jaga kau hamba dia ni. Nabi royak kat Aisyah. Mana tak sedut bimbel lah Tuhan jaga hamba dia ni. Dia bimbel lah muka. Takut gilai. Aisyah ni. Rasulullah duduk situ. Ziarah kubur tengah malam buta. Nah, kalau kita nak ikut Nabi, kan, ziarah kubur tengah malam. Mampu tak pergi menakut pahit kita pun. Kalau ke mana dia ni? Hari pula. Angin tak ada, gapa tak ada, gapa pokok duduk goyel lah kita. Ya Allah lah kita kata. Kelik, mujur juga hatu duduk ngosik, tak ada tunggu kubur. Kalau tak ngosik katu ke apa kita saja. Mujur kok ngosik katu. Ni ujian ajar agama ke? Oh, kalau kita kata lagu ni kata apa? Halai wa ziarah. Kita tak halai wa ziarah kubur kenapa? Ziarah lagi. Tapi biar kena dengan sunnah Nabi. Jangan ambil ziarah kubur tu boleh ke ambil salah guna dalil. Itu kita tak sih. Baik dia kakak. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW ni Tuhan wujud kelebihan banyak di antaranya lagi kubur Nabi tadi. Memang tepat kubur Nabi ni situ. Nabi wafat dah, kelebihan Nabi ni ada, kubur Nabi dekat situ. Dan kita ziarah kubur Nabi wi salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Allah Taala royak lagi Al-Kausar di antaranya, Allah Taala cukupkan Nabi dalam masalah keduniaan. Wajadaka a'ilan fa'aghna. Yang mendapatimu kurang lalu dia cukupkan, memberi kecukupan pada kamu. Maknanya hidup Nabi ni cukup, cukup makan. Baik. Lagu mana pula kata Nabi ni ada tai makanan tak ada. Cukup lagu mana? Adik akak sekalian. Tuhan nak ayat kita bahawa Nabi ni manusia. Bukan malaikat, bukan jin. Manusia. Sebagaimana kita ada juga tangan putus pipih. Kau lagu mana? Gitulah. Kita ni tidak kata ada piti semua hidup dia. Kalau hidup ada piti semua tu, alhamdulillah lah. Tu hewi keberkatan ke dia. Ada masa tangan kita. Ada masa tangan kita tak ada piti. Tak gitu. Ada masa kita tak bisa. Nabi pun lagu tu. Tapi cukup Nabi makan. Kita tak ada terima lagi baca kitab ke komplain orang panggil. Apa dia orang panggil aduan daripada isteri-isteri Nabi. Kata tak cukup makan. Rasulullah ni tak boleh makan ni. Ada.
Tak ada. Semua isi-isi Nabi ni puas hati belakang dengan Nabi. Enggak, Nabi bukan jenis minta. Tak, Nabi tak minta. Nabi tak terima sedekah. Nabi terima hadiah. Nabi terima hadiah. Satu yang Salman, Salman Al-Farisi, sahabat Nabi ni, dia ni orang cari agama. Di kalangan sahabat tu dia paling banyak sekali duduk lek agama. Metak agama ni, metak agama ni. Ini cari agama. Cari biar kena molek dengan fitrah dia. Dia duduk nampak negeri dia tu tak ada orang yang orang agama. Kecuali seorang orang tua. Padri orang tua mana dah. Agama Nasara. Dia pergi ngaji dengan padri tu. Tua dah dia tanya tu ayah. Kalau tak ayah mati, kata dia. Amo nak ngaji dengan siapa? Bak tengok orang lo ni, ni kata pok-pok tu lebar Nasara ni, kata cari makan belakor ni. Nak ngaji hak sungguh. Dia kata mugi sebuah negeri dia tak ada seorang. Sayang aku. Dia pergi situ. Tua juga orang tu pun. Sayang Tok Guru dia tu tua juga. Tua sangat lah. Dia tanya lah, dia kata pak lagu mana, dia kata kalau tak ayah mati, nak duduk dengan siapa pula ambo ni cari hak benar. Padri itu kata, kena cari Nabi akhir zaman. Ada tanda dia. Yang pertama ada khutmun nubuah. Ada tanda ni. Atas belikat dia. Atas belakang ni. Tanda Muhammad Rasulullah ada belakang. Pertama. Yang kedua, dia tak terima sedekah. Sedekah tak terima. Khairat tak terima. Yang ketiga, Nabi akhir zaman ni terima hadiah. Mati dah kawan tu. Duduk dah lama mati tu gua dia pergi cari. Oh pakai ada royak Mekah Nabi, Mekah Nabi, dia pergi tengok. Dia tengok betul lah gitu nya katanya. Kain hok Nabi tok atau bahu sama ni, dia jatuh lagu mana dah. Nabi nak ambil tu nampak selok sikit gitu belakang Nabi. Nampak Muhammad Rasulullah. Kejut dia. So, dia kata, jumpa tanda. Dia ingat Atuk Guru dia besar. Ini dia cerita, dia cerita lepas pada dia masuk Islam. Dia cerita ke sahabat. Lepas tu, esok tu, dia pergi beli tamar sebekah. Oh, tamar. Dia kata, ni, dia kata ke Nabi, kata, ya Muhammad, ini infak aku, sedekah aku. Nabi panggil sahabat. Nabi bagi-bagi baik ke sahabat. Nabi tak makan walaupun sebutir. Ha, dua dia kata. Dua. Esok dia mari pula, dia bawa otama sebekah pula. Dia bawa otama sebekah. Dia kata, ini hadiah ya Rasulullah. Ini hadiah wahai Muhammad. Rasulullah berpanggil sahabat. Rasulullah makan bersama sahabat. Oh, dia kata ni Nabi sungguh. Dia mucak masa Islam walaik-walaik. Ni orang panggil Salman, yang mana dia ni memang mengaji untuk cari kebenaran. Kita ni kalau kita mengaji nak cari benar-benar, Tuhan will jumpa kita benar-benar. Eh? Tapi kalau kita mengaji ni mudah nak kata dah, kita mengaji baru dengar dua tiga kerak, tapi mudah nak ukur dah orang. Tuhan takwi kepada kita cahaya kebenaran. Ataupun kita ni letak dalam diri kita ni orang panggil ta'asub. Ta'asub. Ta'asub ni salah satu daripada sifat hak tak molek lah ta'asub. Boh diri kita dah. Ta'asub kau tuk guru kau. Tuk guru kita kata gapo betul belaka. Tak hadis Nabi kau gapo tak cara dah. Kalau orang royak hadis Nabi hak ni kita tak cara. Itu orang panggil ta'asub. Hak lagu ni payah untuk dia terima kebenaran. Hak nak kebenaran apabila orang cari kebenaran dan jumpa benda-benda, dia pakar benar-benar. Dia kata tohok hak lepas tu. Kerana hak tak benar. Sebab dia jumpa dah benda hak benar. Baik. Fasalli li rabbika wanhar. Tu inna a'tainaka al-kawthar. Kerana sebut al-kawthar ni banyak. Depan ambunya 2-3 belah. 2-3 belah. Boleh kata 14, 15, 7 belah semua sekali. Berkenaan dengan al-kawthar Nabi SAW. Baik. Kita tengok. Fasalli li rabbika wanhar. Hak tadi Tuhan sebut berkenaan dengan kelebihan Nabi. Sekarang ni
Allah Subhanahu wa taala meriwayat kita bahawa Al-Kautsar yang ada pada Nabi ia boleh sampai kita juga. Oh tadi hak Nabi tu. Tuhan jaga Nabi, Tuhan gapo semua tu. Ha ni hak Tuhan wui ke Nabi tapi jakit sampai kita kerana kita ikut Nabi. Gapo dia? Di antaranya Allah Taala sebut bahawa Nabi ini dibangkitkan sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kerana dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadikan kita ni ada panduan dalam kehidupan. Kalau tidak kita tak jumpa orang sebenar nak bawa agama. Allahu akbar. Dan benda besar kali tu hawi anugerah paling besar ke Nabi siapa pada kita itu Al-Quran. Ha ni benda besar. Dan inilah disebut sebagai pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia pusaka Nabi ni? Iaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi dan Allah taala wijaminne bahawa Allah Subhanahu wa taala akan jaga Quran tu dengan firman Allah taala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Baik. Jelas itu. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikalah semaya dan berkorban. Fasalli li maknanya semaya wanhar dan berkorban. Nabi SAW diingatkan supaya semaya kerana Tuhan. Semaya Muhammad kerana Tuhan. Sebab apa? Sebab musyriki Mekah dia semaya juga tapi tidak kerana Tuhan, tidak kerana Allah. Dia semaya. Mari di mana ibadah semaya yang musyrikin buat ni? Dia agama Nabi Ibrahim juga tapi dia ubah agama dia. Dia semaya ikut suka dia. Patutnya kena sembah Allah tapi dia sembah golai. Baik. Wanhar di sini maknanya berkorban lah. Ada ulama terjemah bahawa pasal lebih kawan hak ni itu semaya gaya ayah haji itu Aidil Adha. Ada juga terjemah lagu tu. Ada orang kata semaya Muhammad, semaya kemudian wanhar berkorban lah. Kenapa dia? Menata ternaknya. Sedekah. Ada orang rujuk kepada semaya gaya haji, gaya korban. Ada orang kata semaya itu semaya biasa, kemudian suruh sedekah. Baik. Kalau kita tengok ayat-ayat lain, kita nak hubung dengan ayat ni. Memang semaya ni salah satu daripada tuntutan kepada orang mukmin. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala wa marin lepas pada semaya itu sedekah. Contohnya ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita pisah tempat tidur kita daripada diri kita ni, bangun kerana takut Tuhan dan nak benda minta hajat. Mana semaya kita ni? Minta-minta dengan Tuhan ni kita kena semaya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia beri gapo hak Tuhan pada kita. Mana infak? Ayat lain juga Tuhan sebut, wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semaya dan juga infak gapo hak Tuhan bagi. Semaya ni, infak ni adalah salah satu daripada ciri orang mukmin. Mana kalau orang mukmin itu semaya saja jaga tapi tak ada infak, bukan mukmin. Munafiqin. Bapa hamba kata gitu. Sebab munafikin dia semaya belakang Nabi tapi apabila infak sahaja dia tak sih. Orang munafik lah orang yang paling payah untuk mengeluarkan harta dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut mati. Bila diseru kepada jihad, dia takut pada mati. Itu benda yang boleh kita ulah. Inna syani'aka huwal abtar. Maka Muhammad sebenarnya dialah terputus bakar. Dialah hak putus bakar. Bakar gamu, bakar kapi dia tu. Eh? Munggah Abu Jahat. Anak dia masuk Islam. Dan ada 2-3 orang lagi. Anak dia masuk Islam. Dan Nabi menerima keislaman dengan baik. Nabi marah sahabat ukir-ukir ayah dia takut berasa hati Nabi marah.
Boleh bayangkan ni? Maknanya hak putus bakar tu mung putus bakar. Bukan Muhammad apa tu bakar. Sebab Al-Kawthar yang Allah Ta'ala beri ke Nabi itu begitu banyak sekali. Itulah sebuah ringkah tafsir daripada surah Al-Kawthar pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita insya-Allah dunia akhirat. Amun di sekadar itulah malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Aku qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته